Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini kita akan menyeberang ya dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi sampai ke pelabuhan Gilimanuk Bali. Untuk pembelian tiketnya sekarang semuanya sudah online. Jadi tinggal kita tunjukkan e-tiketnya ke bagian petugas. Pembeliannya nanti kita download dulu ya aplikasi Ferizy. Jadi kita download aplikasi di Play Store atau App Store ya. Ferizy. Kemudian kita isi data diri kita dan kita beli tiketnya sesuai dengan tujuan dan waktu yang kita butuhkan. Ini kebetulan saya dari Ketapang Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk Bali. Tengah malam ini ya, sekitar jam 3 mau subuh ini. Nanti contoh etiketnya kayak gini. Ini etiket saya kemarin waktu penyeberangan ya. Tarif untuk 2 orang dewasa dan 1 mobil pribadi adalah Rp184.720 kemarin ya. Dan perjalanannya adalah sekitar 60 menit dari pelabuhan Ketapang sampai ke pelabuhan Gilimanuk Bali. Setelah mobilnya kita parkirkan, kita naik ke lantai atas untuk ruang bangku penumpang ya. Jadi di bawah khusus untuk kendaraan aja biar lebih aman dan safety, kita naik ke atas di lantai 2 tempat menunggu. Nanti kalau udah mau nyampe baru kita turun lagi. Dan alhamdulillah akhirnya nyampe juga kapalnya di pelabuhan Gilimanuk Bali. Jadi kita sekarang turun dari kapal feri dan berada di pelabuhan Gilimanuk Bali. Welcome to Bali. Alhamdulillah. Nah, tinggal kita keluar dari pelabuhan dan menuju tujuan wisata yang kita inginkan. Oke, makasih udah mampir di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.